Musim kemarau membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti halnya warga yang tinggal di daerah perbukitan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Musim kemarau membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih, seperti halnya warga yang tinggal di daerah perbukitan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sudah 4 bulan, Sutarmi harus antri mendapatkan air bersih. Warga Tegal Rejo, Klaten ini tiap pagi mengambil air bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau membuat air di sumur kering. Kekeringan juga membuat warga yang tinggal di perbukitan harus bersusah payah mencari air. Di jurang atau gimana? Tapi kalau yang RT3 itu jauh sampai sini. Lewat jurang atau mana itu? Ya muter. Jurang sih mas, soalnya RT3 niku kalau roda 4 masih susah. Jadi jalan kaki? Iya. Ada yang pakai motor kalau bisa, kebanyakan jalan kaki. Bantuan air bersih seperti ini sangat dibutuhkan warga yang tinggal di perbatasan Kabupaten Klaten dan Gunung Kidul, seperti Sutarmi. Jika tidak ada bantuan, warga harus membeli air Rp450.000 untuk kebutuhan selama 2-3 minggu. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.